Dan juga di Makam Diraja Bukit Chandan menempatkan juga 7 makam raja pemerintah Perak sebelum ini, Sultan Idris Murshidul Azam Shah yang juga dikenali sebagai Sultan Idris pertama. Seterusnya adalah Sultan Abdullah Muhammad Shah kedua dan juga Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah, Sultan Iskandar Shah, Sultan Abdul Aziz Mutasim Billah Shah, Sultan Yusuf Izzuddin dan juga Sultan Idris Iskandar Shah dan ketika ini Sultan Perak yang ke-34 Sultan Azlan Shah. Dan turut kelihatan di makam Diraja Al Ghufran ketika ini seperti yang dilaporkan oleh Suhaimi tadi adalah Sultan Perak yang baru, Sultan Nazrin Shah bersama dengan Tuanku Bainun dan juga Tuanku Zahra Salim serta Sultan Selangor dan jika tidak salah saya, Suhaimi, saya juga dapat melihat Raja di Hilir Perak di situ dan juga keluarga-keluarga Diraja Perak ketika ini turut sama di istiadat pemakaman almarhum Tuanku Sultan Perak. Dan ketika ini jenazah almarhum Tuanku Sultan Perak diturunkan ke makam. Almarhum Tuanku Sultan Perak diputerakan di Batu Gajah pada 19 April 1928 dan almarhum Tuanku Sultan meninggalkan 2 putera dan juga 3 puteri termasuk Sultan Nazrin Shah Sultan Perak yang ke-35 serta Allah Yarham Raja Datuk Seri Ashman Shah, Raja Datuk Seri Azurin, Raja Datuk Seri Elina dan juga Raja Datuk Seri Yong Sofia. Dan almarhum Tuanku mendapat pendidikan awal di Sekolah Kerajaan Batu Gajah yang kini dikenali sebagai Sekolah Sultan Yusof Batu Gajah dan almarhum kemudiannya melanjutkan pelajaran menengahnya di The Malay College Kuala Kangsar, menyambung pendidikannya dalam bidang undang-undang di Universiti di Nottingham, United Kingdom dan dikurniakan ijazah sarjana muda undang-undang. Dan almarhum juga merupakan antara hakim atau hakim termuda pernah dilantik dalam sejarah kehakiman Commonwealth ketika hanya berusia 37 tahun. Dan seperti yang dilaporkan dalam temu bual bersama individu dan juga institusi yang kami lakukan di Astro Awani sebelum ini, almarhum meminati sukan hoki dan juga amat dekat dengan pendidikan serta majlis-majlis ilmu dan juga adalah peminat bagi bidang undang-undang. Ya, kerabat diraja sekarang menyaksikan jenazah almarhum diturunkan ke dalam liang lahat yang telah disediakan dan selepas ini doa dan juga akan disusuli dengan taburan bunga rampai dan menyiram air mawar ke atas makam almarhum yang akan didahului oleh Raja Pemerintah Baru iaitu Sultan Nazrin Shah dan dituruti dengan ahli-ahli ataupun kerabat diraja Perak. Dan kami turut menjangkakan bacaan talqin dan doa akan diketuai oleh Mufti Kerajaan Negeri dan sebaik saja talqin dan bacaan doa selesai, kami menjangkakan tembakan meriam dan juga bilangan das berdasarkan usia almarhum dilepaskan. Dan tempoh berkabung untuk negeri Perak adalah selama 100 hari dan seperti dilaporkan oleh rakan saya daripada Kuala Kangsar tadi, untuk Raja Muda 40 hari, Raja di Hilir 7 hari dan juga Raja-Raja bergelar tempoh berkabungnya adalah 5 hari dan untuk Raja Perempuan maupun Raja Permaisuri
hendaklah berkabung selama 40 hari dan Raja Puan Besar Perak 14 hari dan Raja Puan Muda 7 hari. Dan selepas 100 hari daripada hari pemakaman berlangsung, istiadat menurunkan batu nisan. Dan istiadat ini cuma disaksikan oleh kerabat-kerabat yang terdekat sahaja, dan batu nisan itu akan dililiti dengan kain kuning maupun kain putih, kuning dan juga hitam yang merupakan warna-warna kebesaran kerajaan negeri Perak. Dan untuk anda yang baru mengikuti siaran kami di Astro Awani, ini adalah buletin awani khas kemangkatan almarhum Tuanku Sultan Perak Sultan Azlan Shah. Dan sebentar tadi kami bawakan juga istiadat pengisytiharan dan juga pelantikan Sultan Perak yang baru, Sultan Nazrin Shah. Dan ketika ini seperti anda dapat lihat di kaca TV dengan Ihsan TV 1, RTM 1 adalah istiadat pemakaman almarhum Tuanku Sultan Perak yang turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu serta Raja Sultan Nazrin Shah bersama dengan Tuanku Bainon, Tuanku Zahra Salim dan juga Sultan Selangor di situ, serta kami dapat lihat juga Raja di Hilir Perak serta kerabat-kerabat diraja Perak. Dan seperti yang dilaporkan juga oleh rakan-rakan kami di istana di sekitar Bukit Chandan sebentar tadi, wartawan Haris Hardi Hakim melaporkan bahawa rakyat negeri dan juga penduduk di sekitar Kuala Kangsar berhimpun di sepanjang laluan antara Istana Iskandariah dan juga Masjid Ubudiah untuk berikan penghormatan terakhir kepada almarhum Tuanku Sultan. Dan kami dapat lihat juga sepanjang laporan kami dan juga liputan kami pada hari ini, upacara ataupun istiadat penghormatan terakhir diberikan oleh Raja-Raja Melayu serta pemerintah dan pemimpin-pemimpin dan juga wakil-wakil daripada luar negara serta tidak kurang juga daripada rakyat jelata yang berkunjung dan juga memberikan penghormatan terakhir di Balairung Sri Istana Iskandariah. Almarhum Tuanku Sultan Perak mangkat pada sekitar jam 1.30 tengah hari di Institut Jantung Negara dan pengumuman dibuat oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir pada sekitar pukul 3.40 petang semalam. Mahkamah Tinggi Persekutuan Tanah Melayu dan akhirnya sebagai Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Baiklah, kepada anda yang baru saja bersama kami menerusi siaran TV1, ya, kita masih lagi melihat istiadat pemakaman almarhum Sultan Perak di Makam Diraja Bukit Chandan yang juga sebagaimana Rizal katakan sebentar tadi ya, menempatkan sebanyak 7 makam Raja Pemerintah, Sultan Idris Murshidul Azam Shah pertama yang juga dikenali sebagai Sultan Idris Shah pertama yang merupakan sultan yang pertama kali julung-julung kali dimakamkan di Makam Diraja Bukit Chandan, juga Sultan Abdullah Muhammad Shah kedua, Sultan yang ke-26
juga Sultan Abdul Jadil Karamatullah Shah, Sultan yang ke-29, Sultan Iskandar Shah, Sultan yang ke-30, Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah, Sultan yang ke-31, Sultan Yusuf Izzuddin Shah, Sultan yang ke-32, dan Sultan Idris Iskandar Shah kedua atau Sultan yang ke-33. Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Tuanku Zara Salim, antara yang pasti hiba, pilu, sedih menyaksikan acara ini yang pastinya akan memberikan satu menghambat emosi mereka sebagai ahli keluarga yang paling terdekat dengan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Kita perhatikan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Nazrin Mainzuddin Shah telah pun meletakkan tanah ke dalam liang almarhum Tuanku untuk sebagai menandakan kesempurnaan jenazah almarhum dimakamkan di makam Diraja Al-Khubran yang tidak jauh daripada tempat kami bercakap ini di Masjid Ombudiah, lebih kurang 50 meter. Dan apa yang kita harapkan bahawa keadaan yang berlaku pada petang ini akan dapat dirasai oleh semua rakyat jelata kita, bukan sahaja daripada kalangan rakyat khususnya negeri Perak Darul Ridwan, tetapi di mana sahaja rakyat Malaysia yang berada di seluruh dunia, di mana siaran ini dapat diterima, sama-samalah kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan ruh almarhum akan dicuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Kerja-kerja untuk memenuhi tanah-tanah melalui kerjasama pasukan Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia untuk memenuhi ruang-ruang riang lahat masih dijalankan, dan mungkin kita sedia menunggu sehingga selesainya usaha yang dilakukan oleh para petugas sempena dengan majlis pemakaman atau istiadat pemakaman pada petang yang penuh barakah ini. Baiklah, kalau saya boleh maklumkan sekali lagi, makam bagi almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah ini
adalah bersebelahan di antara makam bapa saudara baginda, iaitu almarhum Sultan Idris Iskandar Shah II dan juga makam putera baginda yang ketiga, iaitu almarhum Raja Datuk Seri Ashman Shah yang telah pun kembali ke rahmatullah dan dimakamkan pada 2012. Dan secara khususnya di makam di Raja Gufron bersebelahan dengan Masjid Ubudiah di Kuala Kangsar ini telah pun menempatkan 7 makam raja pemerintah dan termasuk dengan makam almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah ini menjadikan 8 sultan dimakamkan di makam diraja ini. Selain dari almarhum Sultan Idris Shah I, antara sultan yang turut dimakamkan di makam diraja ini adalah Sultan Abdullah Muhammad Shah II, Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah, Sultan Iskandar Shah, Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah, Sultan Yusuf Izzuddin Shah dan Sultan Idris Iskandar Shah II antara yang dimakamkan di lokasi yang sama. Saudara, di sepanjang hayat almarhum tuanku, almarhum memang begitu minat mendalam dalam bidang sukan, khususnya bidang hoki yang telah bermula sejak zaman persekolahan lagi. Almarhum tuanku pernah memegang jawatan sebagai Presiden Persekutuan Hoki Malaysia, Malaysian Hockey Federation, Presiden Hoki Asia serta Naib Presiden Persatuan Hoki Antarabangsa. Selain hoki, almarhum juga amat berminat dalam permainan golf dan almarhum merupakan penaung diraja bagi Persatuan Undang-Undang Malaysia The Great Britain and Ire, The British Graduate Association of Malaysia, Akademi Perubatan Malaysia, The Rotary Clubs, The Lions Clubs, Kelab Ipoh Diraja, Kelab Golf Diraja Perak, Kelab Polo Iskandar, Kelab Golf Kuala Kangsar, Persatuan Alam Sekitar Malaysia serta Persatuan Hoki Veteran Perak. Jadi pastinya sejak pagi kami bersiaran sehingga ke saat ini begitu banyak sekali fakta-fakta dan juga kenangan-kenangan manis sebenarnya yang dicurahkan oleh almarhum Sultan Azlan Shah kepada rakyat negeri Perak secara khususnya dan juga rakyat Malaysia secara amnya, kerana almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah pada tanggal 26 April 1989 telah melafaz sumpah jawatan dan menandatangani surat pengisytiharan sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-9 di Balairung Seri Istana Negara Kuala Lumpur. Dan pastinya sumbangan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-9 dan juga sebagai Sultan Perak yang ke-34 begitu dirasai kehilangannya oleh seluruh rakyat Malaysia. Saudara, kalau kita masih mengingati pada tahun 1992 di Expo Pelancongan Domestik Perak, satu jenis spesies bunga orkid telah dinamakan bersempena dengan nama almarhum dengan rasminya Dorytonopsis Sultan Azlan Shah selepas menerima anugerah tanaman terbaik di dalam kategorinya. Dengan menghargai komitmen almarhum tuanku sebagai penaung Persatuan Alam Sekitar Malaysia, iaitu The Malaysia Nature Society, satu jenis spesies baru serangga yang ditemui ketika ekspedisi saintifik Belum 1993 hingga 1994 telah juga dinamakan bersempena dengan nama almarhum tuanku Azlania Constantia Penis Jacobi, Azlania Apicalis dan Azlania Bonensis Muhammad Said. Baiklah para hadirin sekalian, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Begitu jugalah dengan manusia. Tiada seorang pun boleh lari dari ajalnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ajal seseorang itu telah sampai, malaikat Israel tetap akan mencabut nyawanya, tidak kira di mana seseorang itu berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kamu apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Jum'ah ayat 8. Ya, begitulah saudara. Di mana saja kita berada, apabila maut datang menjemput, maka dalam keadaan apa sekalipun, pastinya kita akan datang menemui Allah Rabbul Jalil. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah An-Nahl ayat 61 mafhumnya, apabila telah tiba waktu yang sudah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Begitulah keadaan hidup ini, datang dan pergi dan silih berganti. Namun dalam kehidupan kita sebagai yang umat yang masih lagi diberikan kekuatan dan nafas untuk kita melangsungkan kehidupan, perlulah kita sentiasa bermuhasabah agar sentiasa mengingati mati dalam keadaan apa jua sekalipun, supaya dalam kerja-kerja kita seharian kita tidak lalai dan kita tidak boleh terjebak dalam perkara yang bertentangan dengan syariat Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para penonton sekalian, sambil-sambil kita menantikan para anggota yang pada ketika ini sedang memenuhkan tanah di ruang liang lahat bagi makam almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah ini, mungkin boleh kiranya kalau kita imbas seketika perjalanan hidup almarhum Sultan Azlan yang sebenarnya sebelum ini telah pun ditabalkan sebagai Raja Muda Perak oleh ayahanda saudara baginda, iaitu Sultan Idris Al-Mutawakil Al-Allahi Shah II pada 1 Julai 1983 berikutan kemangkatan Raja Muda Musa II ibni almarhum Sultan Abdul Aziz. 6 bulan kemudian Sultan Idris mangkat, lalu Sultan Azlan Muhibuddin Shah dimasyurkan sebagai Sultan Perak yang ke-34 pada tanggal 3 Februari 1984. Pada 9 Disember 1985, Sultan Azlan Muhibuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Aizuddin Ghafarullahullah Shah ditabal sebagai Sultan Perak yang ke-34 di Istana Iskandariah Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Tuanku Bainun binti Muhammad Ali turut ditabalkan sebagai Raja Permaisuri Perak dan kini baginda menetap di Istana Kinta Ipoh dan pulang ke Istana Iskandariah untuk majlis rasmi. Dan sekira-kira 2 jam yang lalu, sejarah sekali lagi tercipta untuk susur galur Kesultanan Negeri Perak itu sendiri apabila ananda baginda Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Maizuddin Shah dimasyurkan sebagai Sultan Perak yang ke-35 bagi meneruskan legasi kesultanan di negeri Perak ini. Ya, saudara. Apabila nyawa seseorang telah terpisah daripada jasadnya, maka tinggallah segala apa yang dimiliki sama ada ahli keluarga, anak-anak, saudara dan semuanya. Jasad yang terbujur kaku akan diurus dan dikebumikan. Pada saat itulah terpisahnya ia ke alam lain, iaitu alam kubur atau alam barzah, sementara menunggu hari hisab dan pembalasan akhirat. Kalau kita perhatikan kamus Lisanul Arab oleh Ibn Manzur, makna alam kubur ialah suatu tempat di antara dunia dan akhirat sebelum dihimpunkan kepada mahsyar. Daripada waktu mati hinggalah dibangkitkan. Atau ia juga bermakna dinding pemisah antara dua alam sejak dari waktu kematian seseorang sehinggalah dia dibangkitkan. Jadi sesiapa yang mati bermakna dia telah memasuki alam barzah atau alam kubur.
alam kubur juga merupakan tempat permulaan seorang manusia, iaitu dihukum segala amalannya semasa hidup di dunia, seperti mana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 62 yang bermaksud, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, pengawas mereka yang sebenar. Ketahuilah, bagi Allah jua kuasa menetapkan hukum dan dialah secepat-cepat penghitung. Dan saudara, ketika jenazah berada di alam kubur, seseorang itu dapat menjangkakan sama ia akan menerima kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya. Oleh itu, bagi kita yang masih lagi diberi peluang, diberi kesempatan untuk meneruskan kelangsungan hidup, sentiasalah mengingati mati dan sentiasalah kita melaksanakan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, supaya segala amal ibadah yang kita lakukan itu akan dikirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semalam apabila berita sedih dibaca ataupun dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir kepada umum melalui siaran media semalam, rakyat negeri Perak khususnya pastinya begitu terhambat emosi mereka tatkala mendengar perkhabaran ini. Dan semalam juga di negeri Perak secara khususnya, kalau saya boleh kongsikan, saya berada di Ipoh dan juga di Kuala Kangsar semalam. Tatkala berita itu diumumkan, hujan turun begitu lebat sekali di Ipoh dan juga di Kuala Kangsar ini, bagaikan turut sama merasai kesedihan, kedukaan yang dirasai oleh rakyat negeri Perak secara keseluruhannya. Dan hari ini, alhamdulillah, sejak pagi tadi sehinggalah ke saat ini, cuaca walaupun pagi tadi agak sedikit panas, pada petang ini telah pun mendung dan memberikan satu ruang kelancaran sebenarnya untuk kita sama-sama menyaksikan acara istiadat secara keseluruhannya yang berlangsung sejak pagi sehinggalah ke acara pemakaman di makam diraja pada petang ini. Ya, saudara, sempena dengan kemangkatan almarhum, di mana seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, bahawa masa berkabung ialah selama 100 hari di mana bendera negeri Perak dipasang separuh tiang dan bendera Malaysia dipasang separuh tiang selama 7 hari. Dan hari ini merupakan hari cuti umum khusus bagi negeri Perak demi untuk memperingati dan memberi kehormatan kepada almarhum tuanku, di mana sebagai sultan yang berjiwa rakyat, sultan yang cukup prihatin dalam memakmurkan semasa pemerintahan baginda, dengan negeri Perak berada dalam keadaan aman makmur dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita perhatikan, saudara, kerja-kerja untuk memenuhi liang lahat masih lagi dilakukan oleh pegawai-pegawai petugas daripada Angkatan Tentera, sementara menunggukan kesempurnaan dalam untuk menimbus liang lahat tersebut. Semua hadirin dengan keadaan yang sedih masih menunggu selesainya upacara menimbun tanah-tanah ke dalam liang lahat. Dan setelah selesainya tanah-tanah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka akan dimulakanlah bacaan talqin seperti mana lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah kamu akan kalimah tauhid la ilaha illallah. Sebenarnya bacaan talqin adalah suatu amalan yang
diamalkan di negara kita sejak sekian lama, untuk sama-sama kita mendoakan supaya roh almarhum dapat berada dalam keadaan kerahmatan, sentiasa berada di bawah lindungan rahmat Allah dan ditempatkan dalam syurga insya-Allah bersama orang soleh muttaqin dan as-siddiqin. Itulah harapan kita, dan kelihatan para petugas bersungguh-sungguh sejak daripada awal hingga kini masih lagi menjalankan kerja-kerja penimbunan tanah-tanah yang dimuatkan dalam beg-beg plastik yang telah disediakan untuk memudahkan urusan penutupan liang lahat tersebut. Begitulah dengan syahdu dan sedih Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Sultan Nazrin Maizuddin Shah dan Bonda Hajjah Bainun menunggu dengan penuh sabar menantikan selesainya kerja-kerja untuk menimbun liang lahat dengan tanah-tanah yang berisi dalam plastik yang telah disediakan. Ya saudara, apabila kita mengimbau dalam keadaan suasana kehidupan kita harian, kita juga perlulah sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan supaya di pengakhiran hidup kita berada dalam keadaan yang baik. Seperti mana yang kita menyatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan kebaikan di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Itulah harapan kita, kemuncak kepada kehidupan, di mana kehidupan dunia ini bukan berartinya, di alam barzah bukan berartinya pengakhiran hidup. Tetapi kita adalah merupakan khalifatullah di muka bumi untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku utus jin dan manusia kecuali untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak usaha yang kita lakukan ini akan mendapat ganjaran istimpal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah para hadirin sekalian, insya-Allah sedikit masa lagi kita akan sama-sama dengarkan bacaan talqin yang akan dibaca oleh yang berbahagia Mufti Besar Negeri Perak Darul Rizwan Tan Sri Datuk Seri Dr. Harussani Zakaria. Seketika saja nanti apabila selesainya, para anggota dari Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas memenuhkan tanah di liang lahat makam almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Dan kalau anda yang baru saja bersama kami, perkembangan semasa ini kami bawakan secara langsung kepada anda dari makam Diraja Ghufran bersebelahan dengan Masjid Ubudiah di Kuala Kangsar, Perak ini. Hadirin sekalian, menerusi sepotong ayat kedua surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang mentakdirkan adanya maut dan hidup untuk mencuba kamu sekalian. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan dialah Allah yang Maha Perkasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Manakala dalam surah Al Imran ayat 185, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap jiwa itu akan merasai mati dan sesungguhnya akan dipenuhi segala pahala amalmu pada hari kiamat. Jadi rakyat Malaysia secara amnya, rakyat Negeri Perak Darul Rizwan secara khususnya,
sama-samalah kita muhasabah diri apabila masa kita tiba, ajal kita dijemput oleh Yang Maha Esa, perjalanan hidup kita berakhir dan kita akan kembali kepada pencipta yang berhak ke atas diri kita. Maka di saat itu, kita mengharapkan kita bersedia menjadi orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh dan solehah. InsyaAllah, sama-sama kita sentiasa doakan. Itulah saudara, dalam kehidupan seharian, banyaklah kita berbakti. Kerana sesungguhnya segala bakti amal yang kita lakukan semasa kita di dunia ini akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza tabnu Adam in kata amalhu illa min salasin." Ya, kita masih lagi melihat tanah dipenuhkan di Liang Lahat sempena istiadat pemakaman almarhum Sultan Azlan Shah di makam Diraja Bukit Chandan di Kuala Kangsar. Dan istiadat pemakaman ini turut dihadiri oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Shah serta Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan juga Tuanku Bainun dan juga Tuanku Zahra Salim serta ahli-ahli kerabat diraja Perak. Sampai kepada hari akhirat. Oleh itu, saudara, dalam keadaan kita meraih bahtera hidup yang penuh dengan cabaran, maka jangan lupa kita sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita beristighfar, mohon ampun dan taubat. Kerana sesungguhnya kullu bani Adam khata wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu bersalah dan sebaik-baiknya mereka yang bersalah ialah banyak mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Dalam surah Al-Tahrim ayat 8 pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surah Al-Tahrim ayat 8. Pastinya apa yang telah pun saya dengan Dato' Ismail kongsikan yang di firmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus kita jadikan pedoman, kita jadikan sebagai panduan agar kita tidak tersasar dari landasan sebagai seorang Muslim sejati, agar apabila ajal kita tiba nanti, kita insya-Allah akan berada dalam golongan orang-orang yang beriman dan insya-Allah sama-sama kita doakan syurga menjadi lokasi tempat yang akan kita tuju selepas alam barzah nanti. Ya, saudara. Islam yang dibawa hujungnya pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita suatu amalan yang pastinya kita tidak akan sesat selama-lamanya jika kita berpegang teguh kepadanya, iaitu taraktu fikum amrayni lan tadlu ma samaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, saudara, dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran ini, maka kita juga jangan lupa pesanan yang telah disampaikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis baginda yang berbunyi, "Ightani khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika,
وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال ربطlah lima sebelum datang lima masa muda sebelum tiba masa tua masa sihat sebelum tiba masa sakit masa kaya sebelum tiba masa miskin masa lapang sebelum tiba masa sibuk dan masa hidup sebelum tiba masa mati. Itulah harapan kita sebagai seorang khalifatullah di muka bumi ini yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin, para penonton setia sekalian, nampaknya telah pun sama-sama kita saksikan anggota-anggota dari Angkatan Tentera Malaysia telah pun selesai memenuhkan ruangan tanah di Liang Lahat bagi makam almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah, dan seketika saja nanti kita akan sama-sama ikuti bacaan talqin yang akan dibacakan insya-Allah oleh yang berbahagia Mufti Besar Negeri Perak Darul Rizwan Tan Sri Datuk Sri Dr. Harussani Zakaria. Jadi kepada anda yang baru saja bersama kami, ini pastinya merupakan acara ataupun majlis yang begitu begitu hiba sebenarnya, begitu memberikan kita sebagai individu satu perasaan untuk bermuhasabah diri. Kerana suatu hari nanti di sinilah jasad kita akan sama bersemadi. Kita datang dari tanah, dari dan kepada tanah juga kita akan kembali disemadikan. InsyaAllah. Ya, nampaknya sebentar saja lagi kita akan bersama-sama mengikuti baca talqin yang akan dipimpin oleh Sahibus Samhah Mufti Negeri Perak Tan Sri Dr. Haji Harussani Haji Zakaria. Kita terus saja ke makam diraja untuk mengikuti bacaan talqin oleh yang berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس حضر واستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا بدلنا بدلنا تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإن سعيكم لسوف يرى كل شيء هك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زخزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Maha suci Tuhan yang maha kuasa dan kekal abadi Maha suci Tuhan yang telah mengaturkan manusia seluruhnya dengan menemui mati dan kebinasaan supaya dicoba dan diuji siapakah antara kamu yang mau mengerjakan amal yang saleh dan kebajikan maka segala hasil buah daripada usaha kamu itu akan dapat dilihat satu persatu. Tiap-tiap yang hidup akan merasai mati. Tiap-tiap makhluk Allah semuanya akan rosak binasa. Karena Allah yang mengatur akan segala-galanya dan akan kembali sekalian kita kepadanya. Maka berbahagialah sesiapa yang terselamat dan terlepas dari azab api neraka. Serta mendapat masuk ke dalam syurga. Segala nikmat kesedapan dunia hanya untuk sementara waktu sahaja. Wahai Sultan Azlan Ibn Khadijah, Allah menjadikan kamu daripada tanah. Kepada tanah kamu dikembalikan. Dan daripada tanah kamu dikeluarkan. Allah menjadikan kamu supaya menanggung dan menjalankan kewajiban serta amanah yang dipikul ke atas kamu selama kamu masih hidup. Kemudian dimasukkan pula ke dalam tanah untuk menjadi mangsa dan makanan ulat-ulat dan cacing-cacing yang tiada mengenal serta tiada teragak-agak dan bertempuh lagi. Sehingga berkecai dan hancur lebur segala daging dan urat sehingga tiada meninggalkan sisa-sisa lagi. Pada akhirnya dikeluarkan dan dihidupkan semula dengan serentak serta dikumpulkan di hadapan Allah dengan hanya Israfil meniup sangkakala. Dibangkitkan kamu untuk diperiksa dan dihitung segala amalan dan pekerjaan kamu di dunia sama ada buruk atau baik dengan tiada suatu pun yang tertinggal. Selepas itu dibayar dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aku bersumpah dengan nama Allah yang maha besar dan Rasulnya yang maha mulia dan di atas agama Islam yang maha suci. Inilah perkara yang dijanjikan Allah semuanya benar dan betul belaka. Wahai Sultan Azlan Habibuddin Shah Ibnu Khadijah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kasihan belas ke atas kamu. Dan ketahuilah segala nikmat dan kesedapan dunia telah hilang dari kamu sekarang. Dan engkau telah masuk ke dalam sempadan akhirat. Dan tinggallah kamu di sini sehingga hari kiamat. Wahai Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibnu Khadijah, janganlah sekali-kali lupa pengakuan dan perjanjian kita di dunia, yaitu perkataan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dua orang malaikat akan datang memeriksa kamu dengan perintah Allah, maka janganlah kamu gentar dan takut. Karena mereka juga adalah makhluk Allah seperti kamu. Mereka akan bertanya, siapa Tuhan yang kamu sembah? Siapa Nabi kamu? Apakah i'tiqad dan kepercayaan kamu?
atas agama apa kamu hidup dan mati. Pada ketika itu, katakanlah kepada mereka, Allah jua yang kusembah. Bila ditanya lagi, jawab juga, Allah jua Tuhan yang kusembah. Pada kali yang ketiga dan kali yang akhir, jawablah dengan fasih dan lancar. Jangan merasa takut dan gentar. Allah jua Tuhanku, Muhammad Rasulullah Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran menjadi pedoman dan ikutanku, Baitullah kiblatku, sembahyang kewajipanku, sekalian orang Islam saudara-saudaraku, Sayyidina Ibrahim bapa kepada agamaku, hidup dan matiku adalah di atas perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari kiamat tetap akan tiba dengan tiada ragu-ragu dan syak wasangka. Maka Allah akan menghidupkan sekalian manusia. Wahai Sultan Al-Muhibuddin Shah Ibnu Khadijah, selamat tinggal buat selama-lamanya dan kami serahkan engkau kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan dicucuri rahmat dan keampunan ke atas kamu. Ya Allah, ya Tuhan, Maha Pengasih lagi Penyayang, kurniakanlah limpah rahmat kepada hamba-Mu ini. Ampunilah dosa dan kesalahannya. Ya Allah, yang Maha Lembut, lemah lembut, Maha Mendengar dan sangat menerima rayuan hamba-Nya. Kami merayu dengan perasaan sedih dan hati yang pilu, penuh dengan harapan serta berkat kemuliaan Rasul-Mu, bahwa tidaklah kiranya mayat hamba-Mu ini disiksa. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليجب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كبدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وما بينهما من جميع حرم وظلم إسرافي على نفسي وأتوب إليه أبطل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله قد أفلح من قال لا إله إلا الله أبطل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بارك اللهم لنا في شهر رجب المكرم برحمتك يا أرحم الراحمين وعده اللهم علينا سنينا بعد سنين على ما تحب وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا لهذا مجلس التدفين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في سلام هدية منا واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح أزواجه والذرية وأصحابه والتابعين وتابي تابعين برحمتك يا أرحم الراحمين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات صوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد
birrika wa ihsanika ila ruh almarhum paduka Sri Sultan Perak bi rahmatika ya arhamar rahimin Sultan Azlan Muhibuddin Shah almaghfurlah bi rahmatika ya arhamar rahimin ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah ghafarallahu lah wa usulihi wa furuhi wa man yantasibu ilaihi ajmain anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa anna Allah yukaffiru masubatihi wa yudha'ifu hasanatihi wa yaj'aluna min hizbihi wa yanfa'una bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin dha'if lahum rahmataka wa ridwanaka 'alaina wa 'alaihim ajma'in Allahumma ij'alhu fakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum thumma thawaban mithla thawabi dhalika ma'a mazidi bi rahmatika ya arhamar rahimin ila arwah walidina wa mashayikhihim wa ila arwah al muslimin wal muslimat kafatan amah bi rahmatika ya arhamar rahimin min masharik al ardi ila magharibiha waj'alna fi sadatil hadirin ummal jami' bi rahmati wa ridwan wa dakhilna وإياهم في فاسح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جناتك جنات الخلود إلى ظل ممدوء وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك يا أرحم الراحمين يا أيها Tuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati wa tukhli bi rabbika ya rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal الحمد لله رب العالمين على هدين يحشون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظام والجرائم يا كريم خصوصا في هذا الشهر رجب المكرم برحمتك يا أرحم الراحمين يا آمان الخائفين آمنا مما نخاف يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمان الخائفين نجنا مما نخاف دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنكم Ampun, Tuanku.